Assalamualaikum, halo guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi nggak konyol-konyol amat. Reaction. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe jika kalian suka dengan video yang aku buat. Enjoy the show. Halo guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi nggak konyol-konyol amat. Aku mau reaction G-Friend comeback, ya ampun Yeri Enha, ya ampun Enha aku Enha si Cabi ya. Jadi biasa aku di G-Friend itu Enha, Umji juga sih, ada dua, Enha sama MG. G-Friend aku udah keracunan lagunya dari dia judul ngeluarin single, ngeluarin comeback yang rock, yang dia temanya di sekolah. Navi Rena juga aku seneng. Ya banyak video, banyak comeback-comeback G-Friend yang bagus, membuat aku kecanduan. Kecanduan bagus itu kan. Ya Fever juga terakhir bagus. Dan yang bakal aku reaction hari ini judulnya kalau nggak salah Crossroad ya, Crossroad. Oke, langsung aja ke videonya ya. Oke, Crossroad G-Friend Yoja Chingu Gyo Charo. Jadi judul Korea ini Gyo Charo, judul internasionalnya Crossroad. Oke, kita mari saksikan bersama-sama. 1 2 3. Enha magang kupu-kupu. Kupu-kupu biru. Mundur-mundur, awas jatuh, Neng. Jatuh, awas jatuh. Tuh kan. Kenceng banget anjir, kayak jatuh dari ketinggian. Tiba-tiba stop. Kenapa ada jam? Ini serius, kalau semua MV yang idol Korea ini pasti ada teori. Nah, aku orang yang termasuk enggak mendalami teorinya ya. Jadi aku penikmat musiknya. Jadi jangan tanya teori ini kenapa, pusing. Gak usah dipikirin. Biarkan orang lain, karena kita penikmat, kita pendengar dan penikmat. Jadi kita hargai karya mereka. Oke. Enha buka kotak kado isinya kupu-kupu anjir. Ini MV-nya MV story ya. Kayak One One Beautiful gitu. Mulai nih musiknya nih. Tapi oke. Seperti biasa lagu-lagu G-Friend ini cocok untuk anime, anime Jepang gitu ya, opening atau closing. Kemudian kenapa kamu cantik sekali? Dia sekarang cantik banget ya, kalau dulu kan dia sempat dibully gitu. Oke, rambutnya diketar sama Indi. Mandi sendirian aja. Di bathtub mandi. Cowok di tidur di kasur. Kenapa ngambek? Yuju. Ternyata di api unggun. Ini berantem ke api unggun, baikan berantem ke api unggun, baikan. Inilah teori-teori ini gini yang aku bikin pusing. Kenapa nangis? Kenapa setahu aku desain ini agensinya kan Source Music ya, kenapa di YouTube ini dia jadi bikin label?
komen di bawah. Aku nggak tahu. Jadi sendirian di kereta api berani banget nih. Kenapa hampir seluruh membernya nangis? Pegangan tangan. Iya, pegangan tangan. Lepas. Dia dimusuhin. Yang belum kelihatan nangis tuh kayaknya ya. Hal ini pembuli di sini ya, tapi lagunya asik, lagu-lagunya kayak lagu-lagu anak sekolahan gitu kan, memang tema desain banget. Berimbi ya ampun. Kembang api gitu kan, awas main kena api karena ibu aku berkata jangan main api. Jadi lagu black acting anjir. Tiny Star. Kenapa kata itu? Habis Crossroad Gyocharo. Wah, MV G-Plan kali ini berisi tentang TOD yang sangat dalam. Karena aku hampir gak fokus dengan lagunya, tapi lagunya asik. Tapi kalau disuruh milih selera lagu aku, yang pertama dari lagu G-Plan ini aku seneng Fever. Di urutan pertama, di urutan kedua itu ada Rogue. Yang ketiga seterusnya ya biarlah selera saya gitu ya. Kalau kalian sama seleranya berarti ya nggak perlu juga dipaksakan gitu kan. Dipaksakan, emang siapa yang maksa? Jadi lagunya bagus. Teorinya ini yang bikin pusing. Kenapa member-member yang lain itu nangis, sedangkan Enha nggak nangis? Entah nggak nangis atau entah aku nggak ngeliat Enha pada saat di video klipnya nangis ya. Ada dua kemungkinan. Tapi yang nangis kelihatan banget Eunji di sini kayaknya dimusuhin gitu ya, kayak dibully atau apa gitu. Tapi ya sudahlah, biarkan saja mereka berkarya, kita penikmat gitu kan. Jadi kalau kalian suka video ini, like video ini, share ke seluruh media sosial kalian, oke? Dan follow Instagram aku di sini, nih, follow ya. Karena di sini aku mengupdate rutinitas sehari-hari aku. Kalau nggak follow juga nggak apa-apa, kalau nggak ikhlas. Kalau yang sudah follow makasih, yang udah nonton makasih, yang udah like makasih juga ya. Jadi cukup sekian video ini, sampai jumpa di next video, entah video reaction, entah video mukbang, atau entah video aku masak, yang pasti subscribe dulu. Karena kalau kalian nggak subscribe, nggak dapat notifikasi video dari aku. Oke, makasih ya. Dadah.